Ya, terima kasih teman-teman media yang selalu support kami ya. Tanpa kalian kita juga sulit nih. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya mau ngucapin terima kasih juga ke Kimo yang dari awal punya satu visi untuk membuat reboot dari Jelangkung Sandekala ini sesuatu yang beda jalur buat dia, karena ini lebih family oriented, lebih film keluarga. Biasanya kan kalau Kimo sedikit berbeda gitu. Dan saya juga mau terima kasih bahwa ini film pertama yang kita juga punya partnership yang dengan CJ's INM. Biasanya CJ's INM di film-film sebelumnya hanya sebagai investor, tapi kali ini juga as a partner di film Jelangkung Sandekala ini. Mungkin saya juga mau terima kasih juga ke partner yang lain, ada Legacy, ada Nimpuna, sama partnerin Prime Screenplay itu Rapi Film. Jadi terima kasih kepada kru juga yang mendukung film ini, dan tentunya pemain-pemain yang sangat keren sih. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Produser diwakili oleh Pak Wiki, terima kasih Pak Wiki. Di belakang juga sudah ada Mas Rinaldi Busmoyo sebagai penulis. Ya, kita pengen nanya nih, ngobrolnya gimana sama Mas Kimo. Part-part tadi ini luar biasa, banyak part-part yang diinget, dan juga bahkan di akhir juga semua tepuk tangan dan juga menyenangkan. Berarti itu gimana kesulitannya untuk menulis Jelangkung Sandekala bersama Mas Kimo? Silakan Mas Rinaldi. Halo semua, makasih udah datang hari ini. Ya, tantangan sih, tantangan. Tapi untungnya saya sama Kimo udah kenal belasan tahun, jadi kita udah saling tahu cara pikir masing-masing gitu ya. Jadi karena yang terpenting buat saya adalah ceritanya, apa yang ada di tengah ini semua, yaitu hubungan keluarga, hubungan kasih sayang, dan itu yang semua mendorong semua karakter ini untuk menemukan jalan. Setiap karakter menemukan jalannya masing-masing. Siap, tepuk tangan dong sekali lagi untuk para produsen. Bisa casting video speech for teman-teman media di sini. Untuk ada yang ingin diucapkan bersama dengan kita, akan undang teman-teman cast yang juga sudah siap untuk hadir hari ini. Boleh teman-teman media, kita akan undang teman-teman cast yang hadir hari ini. Yang pertama kita undang bersama dengan kita ada Syifa Haju. Silakan Syifa Haju. Kemudian ada Titi Kamal. Oke, siap, kita duduk dulu bersama. Selanjutnya kita undang juga Bu Zaki Ramdan. Bu Zaki boleh. Mas Dwi Sasono. Selanjutnya kita undang juga ada Julio Parakuan. Kita undang bersama kita juga Mike Lukop. Silakan Mike bersama dengan kita. Selanjutnya ada juga Mbak Pipin Putri. Ini dia Mbak Pipin yang semua pada ketawa di part akhir ya tadi. Oh, langsung. Dan juga kita undang ada Taskia Namia. Oke, kita silakan beri kesempatan untuk berfoto bersama teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ini dia para cast, boleh beri tepuk tangan sekali lagi dong. Yes. Oke, sebelum ke teman-teman pemain, I wanna ask for Mr. Justin Kim. Oke, SL International Production House, there must be great difficulties in the filmmaking process while working internationally. What has been the greatest obstacle to overcome so far with Pak Wiki and Mr. Kimo pastinya? Selamat siang, saya Justin Kim, producer dari CG Entertainment Korea. Actually, I really wanted to be in Indonesia, but we couldn't because of the COVID for the last 3 years. So I think COVID was
the real obstacle for our Jeff Productions. But now we are back to normal, so I really hope that we could all work together after with another Jelangkung Universe as well. Terima kasih. Jadi akan ada nih setelah ini ya, mudah-mudahan tadi udah dibocorin sedikit sama Mister sedikit. Kita ke para pemain yang juga sudah hadir hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman media. Nih membawa kita. Kita ikut ke bawah ke alam yang tadi. Oke, yang pertama mungkin ke Mbak Titi Kamal dulu. Mbak Titi, akhirnya hari ini tiba. Teman-teman udah nonton filmnya tadi, yang juga luar biasa sambutannya. Yang ingin disampaikan akhirnya ada kelegaan tersendiri nggak sih hari ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banget teman-teman media yang sudah hadir di sini. Rasanya bangga dan senang sekali bisa duduk di sini bareng Pak Kimo, Pak Wiki, dan juga semuanya dari CJ Entertainment. Screenplay pemain-pemain yang hebat-hebat dan luar biasa. Aduh, agak ini terharu karena segitu bahagianya akhirnya hari ini datang. Dan mudah-mudahan aja teman-teman media yang hadir di sini senang sama hasilnya dari Jailangkung Sandekala, karena ini merupakan proyek yang benar-benar kita buat sepenuh hati, semaksimal mungkin, seperjuangan itu. Dan mudah-mudahan aja kalian suka sama hasilnya dan bisa memberitakan ini ke semuanya. Makasih banyak ya untuk semua yang hadir ada di sini. Terima kasih Mbak Titi Kamal. Selanjutnya ke Syifa Haji. Syifa, kita pengen aja juga karena ternyata di sini pada saat awal trailer kita ketemu dengan teman-teman media. Oh, oke nih. Tapi pas tadi kita nonton ada ya ada sedihnya, terus ada sedikit dramanya bareng sama Julio juga tuh bisa diungkap lagi drama-drama cintanya, benih-benihnya. Terus ya, di akhir-akhir juga ada actionnya. Itu gimana kamu merangkum semua ini di karakter yang kamu pegang dan bisa bawa kita sebegitu ngikutin yang tadi di sini? Silakan Syifa. Halo semuanya, selamat sore. Pertama-tama makasih banyak udah hadir hari ini. Alhamdulillah aku senang banget pasti bisa jadi bagian di film Jelangkung Sandekala ini. Kalau misalkan ditanya gimana caranya, tentunya itu adalah berkat kerjasama dari semua pemain yang ada di sini dan tentunya juga karena berkat bantuan Bapak sutradara kita yang luar biasa, Pak Kimo. Intinya Pak Kimo ini membuat semuanya terasa menyenangkan gitu loh. Walaupun susah banget ngejalaninnya gitu ya. Walaupun adegannya sulit-sulit ya, tapi Pak Kimo ini benar-benar ngebuat suasananya jadi ringan, jadi menyenangkan. Terus kayak sangat amat membantu aku di lapangan sih, alhamdulillah. Dan juga tentunya balik lagi berkat lawan main aku yang luar biasa banget, yang ngebantuin aku banget gitu loh, kayak Kak Titi, Mas Dwi, Julio, semuanya yang terlibat juga aku ngerasa I feel honored sih pastinya berada di project ini, tentunya juga di produserin orang yang luar biasa juga, ada Pak Wiki dan juga Miss Justin. Jadi seneng banget sih, dan aku harap teman-teman media suka dan bisa memberikan ulasan positifnya. Terima kasih. Terima kasih Syifa. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Mas Dwi Sasono. Tepuk tangan dong buat Mas Dwi Sasono. Semua bapak-bapak di sini ya, yang cowok-cowok media merasa terwakilkan. Harus khawatir, tapi harus ngejaga anak dan istri yang lagi berantem gitu ya. Kok kesian banget, kompleks banget masalahnya Mas Dwi Sasono di sini. Tapi harus mengungkap juga, nah itu gimana Mas akhirnya bisa dalam banget untuk karakter ini. Sampai tadi kita ngerasa juga harus, kita ikut khawatir loh. Kayak, ini gak mau gue bantuin juga ya gitu. Pengen jadi bantuin juga, silakan Mas Dwi. Selamat sore teman-teman semua. Terus terang sih, sebelum dari pertama kali baca naskah itu udah khawatir ini akan terjadi dalam kehidupan kenyataan ya gitu. Gila sih, ini yang sangat mungkin terjadi banget saat liburan kan gitu kan, keluarga tapi sebuah malapetaka itu terjadi gitu. Itu yang aduh amit-amit deh, dan saya sudah punya keluarga dan jangan sampai ini terjadi. Jadi cara membangun bagaimana rasanya itu ya saya sudah bisa membayangkan itu amit-amit terjadi sama keluarga saya gitu. Ya itu aja sih bagaimana bisa mendapatkan rasanya gitu. Ya udah, tapi bener pas ngelihat skripnya kayak begitu, tapi begitu prosesnya kok
menyenangkan ya gitu. Jadi penonton juga sangat merasa terhibur kok ya. Sebenarnya lagi ya bener lagi dengan si dengan Pak Kimo ini memang sosok bener-bener dia tuh sebagai seorang bapak juga gitu. Bapak-bapak iya, memberikan kita ketenangan gitu, memberikan solusi luar biasa sih. Ya ini cukup melewati perjalanan yang sangat panjang sih, gitu, baik untuk filmnya dan saya sendiri gitu. Dan saya berharap sih dari film ini memang apa ya, ya ini gak hanya menjual sekedar jumpscare, tapi ini juga ada psikologi, adventure, thriller gitu, yang memang bisa dinikmati sama seluruh keluarga gitu. Ya, itu. Siap, ya, terima kasih. Semoga ini menjadi cahaya buat semuanya. Amin, terima kasih Mas Kisah Soro. Kita ke belakang kanan dulu, ada Naskia Namia yang sudah hadir di sini. Kalau kamu dan Deva tidak main duluan ya. Ini udah jangan, ini udah ada banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media yang udah datang. Juga mau minta maaf lagi. Bilang terima kasih. Maaf ya, sorry kita mah lawakain dulu. Mau bilang makasih untuk orang-orang hebat di depan ini. Sudah boleh saya bergabung di film Jalangkung ini. Terus, tadi apa ya? karakter. Iya, karakternya. Aku di sini berperan sebagai Wina. Dia itu seorang ibu, seorang istri dari Deva Mahendra. Hari ini hanya saya aja yang mewakilkan Kak Deva. Dan dia mungkin kehilangan anak di masa dia sangat apa ya? Senang punya anak kecil, punya seseorang yang dibanggakan selain suaminya. Terus akhirnya menghilang, dia nggak tahu harus nyari gimana. Akhirnya dia harus bertemu dengan cara memanggil melalui Jalangkung. Mungkin itu adalah tahapan terakhirnya dia. Dan terima kasih, ini pertama kali soalnya waktu itu bergabung bersama Screenplay dan juga sama Pak Kimo gitu. Yes, gitu. Dan menyenangkan, lebih komedi sih sebenarnya yang kita syuting ya. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya ada Julio Parangwan. Julio, jadi tepuk tangan dong untuk Julio dong, luar biasa tadi. Tungannya terjebak ya. Terjebak jadi harus bantuin karena ada tertarik dan lain-lain. Kita sih penonton melihatnya gitu, tapi lo sendiri melihat karakter lo sendiri di sini tuh gimana, Jel? Silakan. Halo, selamat sore teman-teman. Aku Julio dan melihat karakter Faisal, Ical. Itu teman perjalanan keluarga dan dengan berbagai rintangan yang mereka alami, tapi dalam satu sisi juga mengingatkan bahwa yang sering dilupakan di depan mata kita adalah ada keluarga kan. Ada keluarga, dan untuk apapun permasalahannya, jika lo punya kepercayaan bersama-sama pasti akan melewatinya. Itu dia, luar biasa. Julio, terima kasih. Selanjutnya yes. Muzaki. Keren banget kalau dia kan. Masalah. Iya, keren ya, udah ganteng, quote-nya bagus-bagus gitu ya. Julio Margo. Tapi susah cari cewek. Dibocorin Pak Wiki. Lagi pameran foto nih, ya. Boleh masih ada ya Julio. Terima kasih Julio. Selanjutnya Muzaki. Tepuk tangan dulu untuk Muzaki. Ya. Yes, Muzaki. Boleh ceritain ke teman-teman media, kalau buat kamu sendiri apa yang paling menantang dari dari proses produksi dari Jalangkung Sandekala ini, Muzaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya teman-teman media, terima kasih udah menyempatkan waktu buat menonton film Jalangkung Sandekala. Yang paling menantang itu harus pakai soft lens sih. Oke. Itu paling susah. Karena belum pernah ya selama ini. Aku kayak satu mata 30 menit sendiri karena ngebrontak. Oh, oke. Jadi benar aku enggak bisa ngeliat tuh beneran terjadi. Itu dia. Kami tepuk tangan dong untuk Muzaki dong. Nanti pasti banyak pertanyaan dari teman-teman media untuk Muzaki ya, dan juga kita ke Yas. Ke Mbak Pimpin dulu dong, Mbak Pimpin. Nih, tepuk tangan dong. Tadi mana yang ketawain terakhir? Mana yang seneng tadi? Boleh diceritain ke teman-teman media perannya di sini dan kok sebegitu bisa ngegocek penonton sih gitu loh. Silakan Mbak Pimpin. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk nonton film Jalangkung Sandekala. Iya, saya sebenarnya ketika ditawarkan film ini mau gak mau, soalnya udah kapok main film horor. Jadi udah ketika datang ke ruang casting,
Mbak ini bagus banget peran lu. Apa iya sih? Begitu baca, wah gila ini berat-berat ini. Cuma justru karena berat itu saya jadi mau. Karena tantangan buat saya, pakai bahasa Sunda. Iya, luar biasa. Pakai bahasa Sunda lagi kan. Tapi ya memang mimiknya mantap. Kembali. Apanya? Mimik mukanya. Lu yang ngajarin siapa? Mas Kimo. Tapi benar, boleh cerita sedikit gak Mas Kimo? Boleh dong, silahkan. Ketika pertama kali syuting di sana itu, di Jogja, kan itu habis hujan ya, pas bagian aku. Saya jalan, pakai kostum, jalan. Tiba-tiba nih Mas Kimo datang. Dia datang, ingat gak? Mudah-mudahan ingat. Dia bilang gini, Mbak, gue suka banget nih jalan lo, tapi lo jangan nunduk ya. Gitu kan? Terus saya bilang gini, iya Mas, gue nunduk karena becek ini Mas. Ingat banget, nggak tahu kenapa ya teman-teman, ketika pakai kostum itu, waktu fitting sih biasa-biasa aja, tapi ketika sudah waktunya syuting, begitu pakai kostum kok kayaknya gue pengen gini deh jalannya deh. Kayak tiba-tiba berubah, kan badan gue mesti begini deh. Ya gitu benar. Ya, terima kasih Mas Kimo dipuji jalannya. Ya, saya juga mau bilang terima kasih untuk Mas Pak yang berada yang depan ini, thank you banget. Teman-teman cast yang kita akrab ya di lokasi ya, dan betul nyaman, happy. Mujaki yang masih kecil sekarang suaranya udah beda. Ya terima kasih teman-teman, mudah-mudahan film Jelangkung terus berjaya karena ini film horor yang beda ya, yang saya tahu yang beda. Mudah-mudahan berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Mike Lukok juga sebagai polisi di sini. Kalau saya sih pribadi nih Mas Kimo ya, ngerasa dia masih ada motif di belakangnya. Kayaknya. Kalau saya nebak sebagai penonton ada motif di belakangnya. Ceritain dong ke teman-teman media. Becengnya masih kelihatan. Mas, becengnya? Mas itu bukan beceng loh Mas. Oh ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, teman-teman juga. Paling terakhir nih ngomong paling gak enak. Karena quote yang bagus diambil, bercandaan lucu juga bagus diambil. Mau menghibur penonton juga udah diambil gitu. Jadi agak susah. Mungkin ini doang, selama syuting ini berkesan buat saya. Karena emang kita syuting film horor, psychological thriller dan lain-lain. Tapi suasana di lokasi syuting itu enak banget. Yes. Gua hampir merasa kayak syuting-syuting komedi kadang-kadang. Dan sekarang-kadang suka lupa. Iya, banyak tragedi. Kadang-kadang Kimo suka ingetin gitu, eh Mike, kita syuting horor nih. Oh iya, sorry, oke. Sering banget. Dan alhamdulillah juga Mas Kimo and the other cast juga sangat membantu sekali. Gua juga punya ponakan yang agak sakit. Sakit dalam artian jokes-jokesnya benar-benar bagus, dia lucu sebenarnya. Cuma dia gak diungkapin gitu. Gue gak jatuhin Hari Riri lah. Terus Muzaki juga dari yang imut suara seorang laki blubububububub gitu. Belum banyak perubahan sih, cuman menarik juga film ini. I enjoy it. Dan pasti teman-teman semua saya berharap sangat menyukai film ini. Dan tolong jangan lupa kasih tahu teman-temannya juga tentang film ini. They'll be really awesome, they'll be really great. Ya, cukup dari saya, gak ada kotasi pinter atau bercandaan udah cukup. Siap, Mike Lukok, terima kasih. Tepuk tangan dong. Sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media ngobrol dengan teman-teman yang sudah ada di depan dari Jelangkung Sadengkala, silakan. Di Jawa Barat sendiri juga banyak lokasi-lokasi yang mirip ya. Yang kedua, tadi di awal film itu ada dua pasangan yang sedang memainkan Jelangkung. Ya, betul Mbak. Tapi saya pikir nantinya di tengah-tengah cerita itu mereka akan ada berhubungan dengan keluarga dari Mas Dwi Sasono atau Adrian, tapi ternyata tidak ada. Kenapa? Oke. Ya, yang ketiga, Mas, kok hantunya kurang banyak loh. Kurang banyak gimana, Pak? Kurang banyak munculnya, Mas. Saya udah pengen banget ketemu hantunya lebih banyak gitu. Iya kan? Okay. Gitu aja sih, terima kasih. Terima kasih. Kita kembali sesaat lagi. Terima kasih pertanyaannya. Ya jadi kita memilih Jogja, tapi dalam ceritanya itu kita tidak menjelaskan bahwa itu daerah Jogja ya. Kita bilang itu tetap di daerah Jawa Barat gitu. Sesuatu yang agak fictional lah gitu di Jawa Barat itu sendiri. Kenapa Jawa Barat? Karena memang Sandekala sendiri mitosnya memang berakarnya dari Jawa Barat, nama Sandekalanya itu. Jadi kita particularly bilang bahwa itu ceritanya di daerah Jawa Barat gitu. Nah, lalu
karakter yang pertama kita munculkan, Taskia dan Deva Mahendra, memang saat ini mungkin belum kali, Mbak, belum saya ceritakan gitu. Apa sih hubungannya nanti? Mungkin siapa tahu gitu ya, kalau kita diperkenankan untuk bikin yang berikutnya gitu ya. Kalau kita diperkenankan, okay. Mungkin kita bisa menceritakan hal itu lebih dalam. Mau silakan. Saya mau tambahin. Silakan. Kalau di Sasona sama Deva tuh ada di universe lain udah sering. Tapi masalah lokasi sebenarnya karena sejak pandemi itu nggak cuma film Jalangkung Sandekala, tapi hampir semua film lain juga harus bikin adjustment di mana kadang-kadang lokasi itu bukan tempat asli di mana kita harus men-set tempat itu, tapi kita cari yang secara lebih mudah untuk syuting di era pandemi sih. Jadi memang ini merubah cara kerja kita. Mungkin idealnya kalau memang set Jawa Barat tetap di syuting Jawa Barat itu ideal sih, tapi di saat pandemi itu segala yang ideal itu harus dilupakan dan cari apa yang paling penting untuk menjaga dan proteksi terhadap seluruh kru dan pemain yang ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan teman-teman media, ada di mana? Sebuah kejadian, dan mungkin kalau mau dilihat lagi sudah ada di YouTube ya, Titi ya? Ada. Oke, okay, jadi nanti... Sama ini, Cipa ketempelan. Iya. Boleh-boleh. Cipa mau... Cipa. Cipa, silakan. Ya biasalah. Banyak terjadi lah ya, maksudnya wajar lah lagi syuting horor di tempat yang emang basicnya juga masih nature banget gitu loh, masih tak tersentuh juga. Kita juga mostly set-setnya ya emang kayak aku Julio pas syuting di Kaliurang, adegannya lari ya. Pas di tempat nyampe larinya gak ada kru apa-apa, balik larinya lebih cepat daripada larinya. Emang suasananya serem banget gitu, jadi yang kayak gitu-gitu ya biasa lah ya gitu. Jadi kita sih lebih fokus ke syutingnya aja sih, karena emang adegannya berat, susah-susah gitu, dan memerlukan energi fisik. Jadi kalau berhubungan sama kayak itu kayak udah nih, ntar dulu, mau kerja nih, mau cari duit. Lebih berkarya. Itu ya, mau berkarya. Iya, mau berkarya, mau cari duit. Mau berkarya. Mau berkarya nih. Demi kemajuan perfilman Indonesia. Syifa Haju, terima kasih. Jadi yang dibawa pulang ke sini oleh-olehnya adalah karya yang luar biasa. Itu dia, terima kasih Syifa. Selanjutnya Kakak Ais yang mau nanya, oh itu di belakang, itu topi merah. Kakak Ais itu tanya, belum. Maksud saya dari tadi, Mas ya. Kimo sendiri, itu caranya gimana ya? Sedangkan tetangga saya jatuh ke orang aja, kok it mati? Gitu. Pasar banget, Mas. Sekali. Itu film namanya. Nah itu aja pertanyaannya, berapa kali take atau berapa kali? Oke. Okay. Itu aja deh, kalau saya tanya lagi panjang nggak? Iya. Makasih. Tadi juga pertanyaan pertama mungkin dijelasin sedikit sama Pak Wiki ya. Iya, udah dijelaskan tadi Pak Wiki, Mas, gitu. Jadi tadi udah disimpulkan mungkin tadi ya dari segala macam teknis yang dijelaskan oleh produser kita. Mungkin gemblong. Itu kalau gemblong kan memang ceritanya dari ini ceritanya di Jawa Barat. Iya. Gemblong kan di Jawa Barat. Nah, iya. Jadi bukan ceritanya di Jogja, ceritanya di Jawa Barat. Syutingnya memang di Jogja. Iya. Gitu, Mas. Tadi kayaknya pas Pak Wiki jelasin lagi ketempelan ya. Mungkin, oh, ada apa? Mungkin pertanyaannya adalah itu gemblong beli dulu kan di Jawa Barat. Iya. Saya jawab, Mas, itu saya bangun subuh saya bikin dulu. Sampai tahu bahwa dari rindu alam ya. Gak saya bercanda. Oke. Tadi teknis yang jatuh juga kan gimana Mbak Titi? Itu Pak Kim susah kali ya. Itu so sweet banget lah dipikirin anaknya gimana. Jatuh. Kalau ya di jatuh ya gak apa-apa ya. Karena ya itu Titi mungkin banget. Ada airbagnya yang cukup meredam itu gitu, Mas. Jadi ya alhamdulillah dia gak apa-apa gitu ceritanya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ada Mbak Nuti Cinemax tadi ya di belakang yang ingin bertanya juga. Itu, boleh Mbak Nuti angkat tangannya biar kelihatan. Nah itu dia. Yang di depan boleh, silakan para cast. Setelah foto bersama, kami persilakan nanti para pemain terlebih dahulu ya untuk di depan, karena doorstopnya kan ada di depan. Boleh mundur dua langkah, teman-teman. Silakan sambil digeser kursinya. Ya.
boleh kita berjajar satu jajar semua dan mundur dua langkah biar teman-teman media pas bisa mendapatkan gambarnya. Ya, sebentar. Oke, sebentar kita boleh mundur dulu dua langkah. Oke, munduran lagi. Siap. Oke. Boleh lebih berapa lagi? Oke, boleh kita melihat ke sebelah kiri dulu, kiri. Ya, kiri sini. Oke, kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Oke, kiri. Kiri lagi. Kiri. Oke, kiri sekarang ke tengah. Boleh tengah bawah dulu, tengah bawah. Cukup tengah. Silakan. Tengah. Terus tengah atas. Silakan tengah atas. Baik, kanan sekarang. Oke, kanan banget. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan tengah-tengah. Bebas. Oke. Okay. Bebas. Kayak kawinan. Iya, tadi udah bebas sih, Pak. Baik, terima kasih teman-teman media. Kami persilakan para pemain boleh menuju ke sebelah kanan. Kita tunggu di lobi teman-teman. Teman-teman media tahan dulu ya. Sebentar dulu teman-teman media bergantian para cast dulu untuk keluar. Ya, teman-teman media para cast dulu yang keluar.